Presiden Joko Widodo secara tegas memerintahkan agar para pejabat tidak pamer kekuasaan dan kekayaan. Berikut keterangan lengkap Presiden Joko Widodo. Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan di biaya cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan biaya cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya. Sekali lagi, saya ingin tekankan, jangan supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Bagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial, itu sebuah, kalau aparat birokrasi ya sangat tidak baik.